Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun anda berada. Pagi ini saya pengen bayar BPJS menggunakan akun saya, tapi akun saya kurang 10 ribuan. Nah, ini kebetulan di akun istri saya ada 19 ribu, saya mau transfer. Ya, barangkali teman-teman masih belum tahu bahwa antar user itu bisa melakukan transfer saldo. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan video ini untuk mempelajarinya. Mungkin yang punya anak, anaknya butuh uang lagi kuliah atau di mana, bisa transfer saldo di Jabir Pay. Nanti tinggal dia tarik ke bank dan diambil di ATM atau langsung dia bawa ke mana-mana. Nah, ini kita lihat ya, bahwa di sini ada menu, di atas itu ada daftar paling kanan, top up tengah, dan sebelah kiri transfer. Kita akan klik transfer. Nomor HP members. Nah, 6281, oke. Yakin kamu akan transfer kepada Midhan Ariza? Itu sudah baca oleh sistem bahwa nomor itu adalah nomor saya. Yang dipakai untuk transfer adalah istri saya. Saya akan klik lanjutkan. Transfer sekarang. Nomor nominalnya semua 19 ribu aja dah. Nah, 19.000. Transfer sekarang. Pengiriman saldo berhasil diproses. Nah, untuk tahu masuk atau tidaknya, saya akan pindah HP teman-teman. Nanti kita buktikan. Yang di tempat saya 97.300 akan menjadi seharusnya 100 berapa? 16 ya, 300. Teman-teman, ternyata setelah saya buka akun saya udah langsung masuk 116.000. Saya belum apa-apain udah masuk 116.000 tuh. Saya tadinya mau menunjukkan dulu pas 97.300, tapi ternyata begitu saya buka udah 116. Jadi seperti tadi saya katakan, ketika transfer 19.000 dari tadinya 97.300 jadi 116.000 rupiah. Tapi saya bisa cek detail dari transaksi yang baru saja dibuat. Coba klik ini. Nah, ada cashback kantor wilayah. Ini tadi sebelumnya jam pagi saya dapat ada cashback. Kemudian jam 7.33 ya, 3 menit yang lalu, terima saldo top up, yaitu transfer tadi sukses. Nah, itulah. Memang tidak disebutkan jumlahnya di sini. Jumlah transfer tadi itu tidak disebutkan, tapi kan sudah maklum karena saya sudah mengatakan sebelumnya. Sekarang saya akan langsung membayar BPJS teman-teman. Saya sudah copy tadi nomor BPJS-nya. Saya akan tempel. Nah, itu. Sudah masuk nomornya. Tinggal klik centang sebelah kanannya. BPJS kesehatan 107.500.
total pembayaran 110. Bayar sekarang, saya klik bayar sekarang. PIN transaksi, tidak usah tahu ya teman-teman ya, saya sembunyiin ya. Takutnya nanti teman-teman pada pengen bayarin saya kalau punya passwordnya. Oke, saya klik bayar. Kita tunggu statusnya bagaimana. Oh, sukses statusnya ya. Jadi nggak harus ngapa-ngapain. Tadinya saya mau klik mana yang harus diklik, ternyata tidak perlu klik apa-apa. Dan pembayaran sudah sukses. Artinya sekali lagi JabPrepay ini it works, benar-benar bisa bekerja. Jadi duit nggak harus ditarik dulu, baru nanti dipakai, baru nanti top up lagi atau apa, atau membuat apa kegiatan lain untuk membayar-bayar sana sini. Ternyata yang kita dapatkan, saldo yang kita dapatkan dari ngumpulin receh ya, kata Mbak Jen itu modal receh, modal gratis, ngumpulin receh jadi sultan. Nah ini ternyata begini ya. Yuk teman-teman yang belum gabung dengan apa JabPrepay, jangan khawatir. Dan JabPrepay baru-baru ini, kemarin ya, mendapatkan assessment ISO 9000 berapa ya, 9001 atau 9002, itu menunjukkan bahwa manajemen dari manajemen sumber daya manusia ya, kalau ISO itu ya, jadi manajemen SDM-nya JabPrepay, kesehatannya perusahaan itu diakui. Oke, dan JabPrepay sudah mengantongi sertifikat itu. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi saya. Kalau mau langsung gabung, silahkan cek di deskripsi konten ini, teman-teman akan mendapati kode referral saya. Demikian, selamat pagi dan tetap semangat.